tetap sama, tujuannya adalah dapat poin di setiap game. Kita pasti lakukan yang terbaik untuk menuju dan mendapat hal tersebut. So ya, yeah, kita sudah sampaikan itu ke pemain. Tidak ada alasan cuaca, lapangan, ya. Yeah. Jadi we have to facing that way, kita harus hadapi itu. Oke. Vivaldi, ada mau disampaikan? Kita sebagai pemain sudah siap untuk bisa menangkan pertandingan. Oke. Kawan-kawan, ada silakan bertanya. Coach, kalau mentalitas pemain sendiri sekarang ini seperti apa pasca pulang dari Brazil aja sih? Mungkin semua orang di luar tim akan katakan bahwa mentaliti kita akan turun ketika habis kalah, itu normal. Tapi dalam tim, keseharian kita dalam bagaimana mereka latihan, bagaimana mereka di luar bersama-sama, nggak ada masalah sedikit pun secara mentalitas. Yeah. Kalau yang untuk pemain dari PSDS ini membahayakan menurut tim sendiri seperti apa? PSDS ini punya tim yang sangat militan, sangat energik, sangat agresif, itu semua bahaya sekali. So saya sampaikan itu juga ke pemain bahwa ya kita harus waspadai semua pemain mereka. Ya, kita tonton betul 2x45 menit bagaimana mereka main lawan PSPS kemarin. Ya. Dari analisa yang dilakukan, pemain yang diwaspadai sebenarnya dari sisi mana? Udah pasti yang bikin gol adalah pemain-pemain depan. Iya. Pemain asing termasuk menjadi seorang. Iya, semuanya. Mereka cukup militan semua. Men, oke, coach, makasih kesempatannya kita jumpa lagi. Sebelumnya masih channel di bawah. Coach, mungkin kalau untuk kesiapan pemain sendiri menghadapi PSDS, kalau lagi kita juga punya riwayat kekalahan di sebelumnya, coach. Nah, sejauh ini bagaimana pemain kita? Apakah fit 100% atau mungkin ada kendala-kendala? Semuanya cukup pulih 100% bang, dalam kondisi siap semua. Jadi untuk mengenai kondisi kesiapan dan fisik, secara fisik semua aman coach. On fire. Persentase kemenangan kita berapa persen? I cannot say persentase bla bla bla. Yang jelas kita begitu percaya insya Allah bisa kita menang. Coach, percaya nggak coach kalau stadion baru ini angker untuk tim-tim lain? Di tim kandang manapun ya selalu angker, terutama di ya di sini di Aceh di Tadar semua ya. Udah pasti dengan fans-fans yang banyak. Ya, udah pasti cukup angker lah. Ya. Jadi kan gini coach, ini kan seperti coach bilang tadi kan targetnya kemenangan. Jadi apa yang membuat keyakinan apa ini sendiri Sriwijaya yang nanti akan memalukan untuk tim tuan rumah? Saya nggak bisa menjanjikan itu. Yang jelas kita, saya dan teman-teman pelatih lakukan yang terbaik untuk menuju kemenangan. Nggak mungkin kita datang ke sini kita untuk seri atau apalagi kalah gitu-gitu, itu impossible. So kita lakukan yang terbaik untuk 3 poin. Ada yang lain lagi? Untuk pemain tanya bisa? Pemainnya apa? Pemain udah mantap ya. Cukup. Siap. Cukup. Oke.